Jersey number 11, Kadek Sanis, Dizan Cheji. Jersey number 14, please welcome starting five, Provinsi Jawa Tengah. Jersey number 4, Nia Titi Sulistiarini. Jersey number 5, Sofiana Widi Astuti. Jersey number 7, Audi Natasia Christy Lewis. Next player, jersey number 15, Gabriela Roberta. Please welcome the captain, jersey number 11, Diah Lestari. Head coach, Apriyadi. Let's start the game. This is first quarter, Bali versus Jawa Tengah. Whistle, wolf sounding. And tip off Jawa Tengah set play. Selamat malam pemirsa, selamat datang di cabur basket putri PON 20 Papua 2021. Torang Bisa Bali melawan Jateng. Ya, sebuah points dari Jawa Tengah. Drive to the basket, 2 points. Permain Jawa Tengah, kalau disamakan juga Andring, ya begitu bebas, begitu santai. Inilah dia Liana, pemain nomor 14 dari Bali. Bali penetrasi, dia berputar. Oh, and one, 3-point play diupayakan para pemain Bali. Sudah 2 poin masuk. Under basket. Two points reverse. Three points, Bali. Time out.
first pass Supers Bali. Ya, kembali saksikan masih mendominasi Bali 15-5. Akhir dari kuarter ketiga, skor sementara 84-31, keunggulan sementara untuk Provinsi Bali. Thank you.
intercept. High pass is into. Basket count in one set rebound. Reverse after the basket, 2 points. Under 30 seconds. Pertandingan selesai dengan skor akhir 59-44 yang berhasil dimenangkan oleh Provinsi Bali. Penonton sekalian, mari berikan tepuk tangan semangat juga untuk Provinsi Jawa Tengah. Itulah dia pertandingan untuk tim putri antara Provinsi Bali versus Provinsi Jawa Tengah yang berhasil dimenangkan oleh tim putri Provinsi Bali. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke partai big match. Sudah bersiap di locker room ada tim putra Provinsi DKI Jakarta. Dan mereka akan menghadapi penantang mereka yang pernah menjadi juara PON di tahun lalu, Provinsi Jawa Barat. Siapa yang akan memenangkan pertandingan untuk malam hari?
kasih kepada seluruh penonton yang masih setia untuk menyaksikan Pekan Olahraga Nasional cabang olahraga bola basket sampai malam hari ini. Untuk hari ini game kita sedikit molor karena ada kendala teknis yang kita hadapi tadi siang. Kami berterima kasih untuk seluruh penonton yang masih setia di tribun penonton untuk menyaksikan pertandingan hari ini. Untuk pelaksanaan game besok kita akan mulai di jam 11 siang. Pertemuan pertama diikuti dengan penjelasan dengan Papua. Kemudian dilanjutkan dengan game kembali antara Jawa Timur versus Bali. Dilanjutkan dengan game